Sebetulnya ide dasarnya sih sebetulnya pengen menginspirasi orang banyak saja. Okay. Jadi menginspirasi orang banyak. Kemudian kita lihat kan sebenarnya orang kreatif di dunia ini banyak banget ya. Cuman pengennya itu kita buat suatu wadah yang lebih spesifik, lebih khusus. Jadi kayak teman-teman kita di sini kan ada dari film, ada fotografer. Nah, kan sebetulnya akan seru sekali kalau kita buat sesuatu yang lintas media, termasuk hotel juga. Nah, kita buat suatu wadah kreasi dengan bungkus yang lebih menarik. Seperti itu sih, Mas Ari. Saya sih, saya pengennya akan ada ikat ketiga sampai keempat, kelima, dan lebih banyak lagi manusia-manusia kreatif dan menginspirasi, itu aja. Ya, inspirasi dan... Koordinasi, tapi nggak pernah terkoordinir dengan baik. Tanya bocah-bocah bodoh melolo koyo kebo, bukan melolo koyo tejo ya. Padahal pertanyaan adanya Tuhan itu bagi saya penting untuk setiap saat saya rasakan. Anda ingat bahwa pertunjukan panggung itu dirancang oleh art director untuk ditonton, bukan untuk dipotret. Dynamic range itu, dia lebih lama daripada kita spot langsung ke satu titik. Set, gitu. Target saya sebagai seorang musisi, ya semoga bisa diterima di hati para masyarakat yang banyak. Melakukan proses-proses negosiasi, tawar-menawar, atau kalau perlu, konfrontasi. Dan ini dia, mempertajam sense of crisis. Sehingga terjadi density yang berbeda, sehingga lilin yang di dalam air itu naik, turun. Di dalam sentini ini ada mistik yang sangat kuat. Mistik dalam tanda kutip, dalam hari ini berkaitan sama dengan teknologi yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, bahwa menjadi presiden atau warga negara biasa sama nilai. Bahkan seorang presiden yang tidak bertanggung jawab jauh lebih tidak bernilai dibandingkan warga negara biasa yang bertanggung jawab. Jadi waktu itu kita nggak mikirin bagaimana musik kita, tapi adalah memang bagaimana tampilan kita di atas panggung, tampilan secara visualnya ya gitu. Berani untuk mencoba sesuatu yang baru karena baju-baju yang selalu kita pikir itu bukan baju-baju yang basic. Bisa mencuri perhatian orang siapapun yang melihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ICAT 2011. ICAT merupakan ajang yang terus memberikan sumbangan bagi kreasi dan inspirasi anak-anak bangsa untuk maju ke panggung internasional. Beberapa hari ini saya belajar satu terms, yaitu escapology. Escapology itu adalah suatu seni untuk meloloskan diri dari yang dikembangkan oleh para magician, para pesulap, sehingga menjadi suatu ilusi baru. ICAT merupakan suatu simbol dari escapology, bagaimana bisa menghadapi suatu tantangan dan tumbuh, berkembang, menciptakan suatu solusi baru dengan bertanggung jawab. ICAT 2011 akan menjadi ajang showcase daripada local wisdom, local culture, kebudayaan-kebudayaan lokal agar bisa mengangkat daya saing Indonesia di dalam dunia internasional, khususnya di bidang desain dan kebudayaan. Saya yakin dengan inisiatif yang didorong terus oleh ICAT di 2011, pada satu waktu budaya Indonesia dan desain Indonesia bisa setara dengan desain-desain dan budaya maupun aset-aset yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lebih besar.